Aduh. Kasih. Hey pemirsa, welcome back again to my channel. Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Aduh, rasanya Ujang lama sekali ya tidak menyapa kalian para selfie-ta. Dan sudah lama juga Ujang tidak mereact selfie ya, karena sekarang kan selfie ini sudah menjadi ibaratnya divanya dangdut ya, jadi sudah tak banyak sekali koreksi untuk dalam react gitu kan. Tapi sesekali ya Ujang harus mereact ya, karena ya untuk melepas kangen ya untuk si Ratu Cengkok kita. Kali ini Ujang akan mengajak kalian menyaksikan sebuah perform dari Selfie Yama di Teman Baik Music Timen. Di sini Selfie membawa singlenya yang berjudul Seraya. Ujang kan hobi nyanyi ya pemirsa ya, hobi karaokean gitu. Ujang senang sekali nih lagu Selfie ini yang Seraya ini, dan ketika dinyanyikan itu ini susahnya minta ampun, seriusan. Susah sekali, ritmenya rumit banget dengan alunan yang rapat sekali ya. Tapi kita lihat di sini Selfie Yama membawakannya secara live. Kita akan play videonya saja seperti biasa. Sebelum Ujang play, silakan kalian subscribe saja jika kalian suka dengan channel Ujang ini, agar kalian selalu mendapatkan updatean reaction Selfie Yama dari Ujang Halu ya. Ini dia videonya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Teman Baik nih. Ini enak banget musiknya, seriusan Seraya ini. Aduh, kenapa dia dibikin berbeda di sini ya? Bukan Fata Morgana. Aduh, sedap sekali. Ini benar-benar dia dinikmati sekali ya, dinikmati sekali ini lirik pertamanya ini. Racun pertama sudah dikeluarkan di sana ya. Ini memang apa ya pemirsa, ini juga dari segi composition dari lagunya Selfie yang Seraya ini. Ini musiknya ini benar-benar apa ya, istimewa sekali menurut Ujang ya, karena ada di sini ada ini ya, ada tablanya itu loh, karena di sini kan genre-nya itu dicampur ya, banyak sekali genre. Tablanya ini menambah apa ya, menambah sesuatu di lagu Selfie ini menjadi sangat spesial sekali menurut Ujang gitu kan. Nah di bagian asmara di jiwa yang hampir sirna, aduh itu tuh enak sekali itu bagian sana.
sini juga ada ini ya, ada tarian-tarian yang memang Selfie sendiri yang menciptakan tariannya itu. Ini tariannya ini dipakai di TikTok loh. Gimana sih gerakannya, lupa lagi. Aduh, kasih. Aduh, Selvita nih, Ujang nih bisa overdosis ini kalau lama-lama terlalu mendengarkan Selvi ini ya. Apalagi di sini ini dia membawakan lagu ini secara live, ini benar-benar cengkoknya dia tambah lagi ya. Apa namanya? Porsinya ditambah lagi, ini betapa keriting banget perusahaan. Aduh, ini lagunya susah ya, single Selvi Yama yang paling susah menurut Ujang, karena Ujang juga sudah nyoba ya karaoke nyanyiin lagu ini. Hancur hasilnya. Karena memang ini ya, cengkoknya itu memang harus mendukung dan mensupport di lagu ini, karena ritmenya itu loh. Di sini Selvi bisa mainkan cengkoknya itu di ritme yang cepat sekali di sini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Rumit sekali ini sumpah lagunya. Oke, Selvita, terima kasih kalian sudah menyempatkan mampir. Seperti biasa, jika kalian punya pendapat di komen saja ya mengenai video yang Ujang react ini kepada kalian semua. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe-nya. Semoga kalian sehat selalu. Ujang pamit dulu. Sampai jumpa.